Allahula Allahula ilah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi la ma baina aydihim wa ma khalfahum. Rumah mau ngapain? Atau mau aktivitas aja, Bu? Oh iya, aktivitas janji ya. Tapi jangan meleset janjinya ya. Harus kayak di sini ya. Benar kan ini? Iya, mau pulang ke rumah Amin. Enggak, ke rumah Om Adit. Ya. Terus awas di rumah, harus jaga kesehatan. Sholat yang 5 waktu harus di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah mereport tentang keberadaan Amel, laporan ya ke DM ke Bu Bidan. Kita sudah baca semua, kita sudah cross-check semua. Dan kita tadi nyari dari siang sampai sekarang jam 10 malam, setengah 11 malam itu belum ketemu teman-teman. Belum ketemu karena ini ada yang laporan juga nih. Assalamualaikum kakak, tadi saya lihat di Bumi Indah lagi jalan kaki dan setiap siang saya ngeliat Amel jalan kaki di perum saya pakai tank top doang. Sangat disayangkan banget, benar-benar sangat disayangkan. Kita udah bawa pulang Amel atas ke persetujuan dari bapak, tapi malah Amel ke jalan lagi gitu loh. Ini saya makanya kayak kita nih penasaran gitu loh, di jalan kita mau nyari Amel, kita mau tahu keberadaan Amel di mana, tapi belum ketemu sampai sekarang. Saya masih penasaran nih, pengen ketemu. Kalau udah ketemu, kita mungkin akan kita tarik lagi. Tapi ini sampai sekarang belum ketemu. Sekarang saya mau tanya ke orang-orang sekitar sini, sekarang kita nih masih dirajak. Pokoknya kita tuh udah muter-muter ke Kukun, Rajak, terus ke Pasar Kemis, kita udah puter-puter. Tanya Teteh tuh. Teh, kita tadi udah muter-muter kemana, Teh? Ke Arung Parung. Ke Parung? Iya. Enggak, ke Parung. Kemana? Tadi kita dari kapan muter-muter? Dari jam 7 sampai jam 11. Itu jam 7. Kita dari siang tadi. Iya, siang, cuman agak malam. Cuman agak malam ya. Teh, menurut Teteh gimana nih Amel kabur, bukan kabur, apa ke jalan lagi, Teh? Gak tau deh, kayak nama udah dapet sama orang lain. Udah deket sama orang lain ya, jadi kayak gitu ya. Iya teman-teman, sebenarnya kita tuh gak mau banget Amel pulang ini ke yayasan. Karena memang keinginan bapaknya ya, jadi kita gak bisa ngambil keputusan ya. Ya udah, sekarang kan jadinya kayak gini nih. Itu yang kita takutkan nih sebenarnya, dan ini terjadi gitu loh. Oh, ya Amel ke jalan lagi Bu Bidan, kata Bang Endut yang ada di Bandung, timnya Belgar TV. Makanya kita mau nanya, beneran nanya, soalnya Amel itu sampai ada yang DM juga, ada yang laporan jam sampai jam 2 pagi masih keliling di jalan. Itu yang bikin kita apa ya, bikin kita semangat sampai malam gini, sampai jam setengah 11. Tapi saya penasaran, mau tanya ke orang lain nih. Sekarang kita tanya-tanya ke orang lain aja ya, semoga ngelihat Amel ada di mana gitu loh. Karena dari tadi kita terpaku sama laporan-laporan yang DM masuk gitu loh. Sekarang kita mau tanya ke orang-orang sekitar.
see we're out of time. Bang, tanya dong bang. Lihat orang ini gak tadi bang selama di sini? Selama di sini gak lihat? Yang pakai tank top ini. Gak lihat ya? Oke deh. Kesana coba ya? Pakai sini kan dari sini kan pasti. Tadi tanya ke orang-orang yang ini emang posisi di mana? Ini dia masih di daerah Pungkut sini. Di daerah ini kayaknya di daerah Pungkut sana deh. Di mana nih? Itu di perapatan itu. Nanti saya udah cari ke sana enggak ada. Kalau ini sih di perapatan itu kan depan Polsek itu. Iya, tapi saya cari ke sana enggak ada. Tadi barusan maksud saya orangnya aja ngelihat enggak? Belum, belum ya. Belum lihat saya. Oke deh. Halo? 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 Bila kenapa? Halo, kakak Bila, Amel ada di situ? Ini dari tadi di sini, cuman dia pergi lagi. Kan tadi gue udah cek kakak dari jam 7. Iya, baru lihat soalnya. Datang, kan? Hah? Terus, ya, kak? Jam 6 nggak ada. Iya. Sorry ya. Terus perginya jam berapa tadi? Perginya jam berapa? Jam 9 sih. Oh, jam 9 udah pergi. Iya, soalnya kan abang saya pada riungan jadi aman ditinggalin. Oh gitu. Terus kakak Bila di mana sekarang? Aku lagi di jalan sama temen. Oh. Oh berarti nggak ada di sana, nggak ada di rumah ya? Nggak ada. Amel mau udah pergi dari tadi ya, jam 9. Oh. Kemana ya dia ya? Kira-kira arahnya kemana tahu nggak? Arah kemana sih dia? Arah ke rumahnya sih katanya. Arah ke rumah. Iya, mungkin daerah sini coba ntar Bila cari. Oh ya udah soalnya saya masih di daerah Kukun. Oh, ini di mana ya? Dekat warung nih, nggak tahu apa namanya nih. Di mana sih? Iya, tadi juga udah nyari di musola, udah nyari di musola nggak ada juga. Kenapa? Nah, ini kan lagi ngomong. Oh. Ya udah deh, kalau gitu Bila nanti kabarin aja ya kalau ada di mana-dimananya ya.